Badat Pahu pertama kali terdeteksi kamera trap pada tahun 2013 di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Badat Pahu berjenis kelamin betina, mempunyai panjang badan 200 cm dan tinggi 107 cm, berusia sekitar 25 tahun saat ditemukan. Pada 27 November tahun 2018, badak pahu berhasil dievakuasi menggunakan metode pit trap dan ditranslokasi ke Suaka Badak Kelian SBK di Hutan Lindung Kelian, PT HALKEO. Nama pahu disematkan karena ditemukan pertama kali di dekat Sungai Pahu. Secara morfologi mirip badak di Pulau Sumatera, namun ukurannya lebih kecil, bercula dua, memiliki lipatan kulit di pangkal paha, pinggang dan bahu. Saat ini berat badan pahu 366 kg. Semoga dapat terus terjaga kelestariannya ya, Sobat Hijau.